Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Hezri Yassin dan kali ini kita akan berforum ataupun berdiskusi berkenaan dengan isu-isu yang khususnya menyentuh berkaitan dengan wanita ya di negara kita ini. Dan untuk forum ataupun diskusi kali ini kita ada tetamu istimewa iaitu Puan Marlina Hamzah selaku Peguam Syari'i dan juga mediator bertauliah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar? Khabar baik alhamdulillah. Sihat alhamdulillah ya. Baik. Kita akan bersembang-sembang dengan Puan ialah menjelang PRU 13 yang dah semakin tiba ya, semakin hampir, dan discussion kita ini lebih kepada pandangan Puan lah selaku seorang wanita ya. Baik, soalan pertama saya pada Puan ialah sejauh mana ataupun apa pendapat Puan tentang isu keselamatan ini, keselamatan di negara Malaysia ya, khususnya dari sudut pandang seorang wanita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan isu keselamatan wanita ni, pada saya lah, pengalaman saya sebagai wanita di yang berada dekat Malaysia ni, ianya adalah bagi saya amat membimbangkan. Kerana keselamatan wanita tu apabila dia berada di luar rumah, tidak diketahui macam mana keselamatannya boleh terjaga atau terjamin. Lebih-lebih lagi dengan keadaan yang berlaku sekarang dan peristiwa yang baru-baru ini yang berlaku, yang juga sebelum-sebelum juga pernah berlaku, yang amat mengejutkan yang terbaru adalah yang berkaitan dengan apabila seorang wanita itu telah diserang ketika berjoging contohnya. Maknanya di situ keselamatan di tempat awam juga kita amat membimbangkan. Begitu juga kalau berada dalam dalam situasi di mana seorang wanita itu dekat public transport ataupun sama ada di komuter atau di LRT atau menaiki teksi, sejauh mana keselamatan wanita itu boleh dijamin di segi di situ? Kerana secara secara tidak langsungnya sekarang kita sering dikejutkan dengan serangan yang kita tak tahu macam mana untuk menjaga keselamatan seorang wanita itu ketika berada di tempat public. Kalau begitu, okey, apa pula harapan Puan selaku sebagai seorang wanita tentang keselamatan, isu keselamatan di negara kita ni? Harapan saya adalah pada masa saya sangat amat berharap agar isu keselamatan ini diambil berat dan diutamakan oleh pihak berkuasa pada masa akan datang. Contohnya kalau sekiranya pada masa akan datang mungkin lebih diperketatkan lagi undang-undang. Macam mana caranya untuk menjamin keselamatan wanita itu ketika berada dekat tempat yang public. Contohnya sekiranya berada dekat LRT. Macam manakah sistem itu boleh dibentuk supaya keselamatan wanita itu terjamin ketika berada di LRT ketika malam contohnya. Apabila balik daripada pejabat, keadaan gelap, macam mana keadaan itu boleh diselesaikan? Dan bagaimana pula driver-driver taksi yang ada untuk menjaga keselamatan wanita supaya peristiwa-peristiwa yang buruk tidak berlaku kepada seorang wanita. Itu yang saya harapkan. Baik, itu dia luahan hati seorang wanita ya tentang isu keselamatan di negara Malaysia. Kita akan sembang banyak lagi ya isu-isu menyentuh tentang wanita bersama dengan Puan Marlina, dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami.